Do you want to know? Lidah-lidah ayam kampung, kare ayam kampung. Ya, rasanya nyos. Mak nyos. Bumbunya apa? Bumbunya bumbu pepek. Dikasih kecap pedes. Nasi jagung juga ada. Sehat pakai nasi jagung. Oke. Monggo mampir di Rica-Rica Mentok. Ibu siapa iki? Mbok Mira. Mbok Mira. Warung Mbok Mira. Solo Tundo, Bro. Enak, murah meriah, dapat bonus. Rica-Rica Mentok daerah Solo Tundo, enak rasanya. Ayo guys, mampir guys di Rica-Rica warung pojok Mbok Tika, Mbok Mira. Mbok Mira nasinya nasi jagung iwak Rica-Rica Mentok Mentok. Dicari jam itu. Nah, ini. Dicari jam itu. Pedasnya luar biasa, pedas sirek. Ya betul. Gitu. Woi. Mak nyos pedosnya nikmat. Rica-Rica Mentok nasinya nasi jagung. Monggo guys mampir di areal Solo Tundo warung pojok Mbok Mina. Pedesnya mantap tenan. Mana jempolnya Bu? Jempolnya Bro. Habis dua piring pedesnya maknyus guys. Monggo guys pampir di Mentok Rica-Rica Mbok Mina Solo Tundo Mojokerto. Oke, kita sekarang ini berada di salah satu makanan terkenal di Solo Tundo, yaitu daerah Mojokerto, yaitu makanan bebek mentok. Nah, kita mampir di situ sambil istirahat makan siang, dan kami merasakan bahwa makanan yang dimaksud dengan mentok ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya bukan apa-apa, pedasnya dubila mindali. Jangan lupa teman-teman, saat ini kita akan berangkat lagi ke Kerowo melihat situs sejarahnya Mojopahit. Nah, di sana nanti kita akan melihat bagaimana situsnya Mojopahit itu yang ada di Trowulan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Jalan-Jalan.
Terima kasih, selamat sore.